77 tahun Indonesia telah mendeklarasikan kemerdekaannya. Jerih payah para pahlawan sebagai pendiri bangsa diteruskan hingga sampai saat ini. Dengan semangat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, Mandaya Royal Hospital Puri ikut turut membagikan semangat tersebut dalam pelayanan kesehatan. Kemerdekaan Indonesia sebagai bukti nyata dari tagline Indonesia ke-77 tahun, Mandaya Royal Hospital Puri memiliki semangat untuk ikut membangun kesehatan Indonesia. Mandaya Royal Hospital Puri mengadakan talk show tentang gangguan demensia, Alzheimer, dan insomnia. Talk show diadakan untuk mengingatkan kembali pentingnya menjaga kesehatan, baik dari usia muda hingga senja, agar kelak terhindar dari penyakit saraf. Tamu undangan dalam upacara kemerdekaan Indonesia yang sekaligus mengikuti talk show kesehatan ini didominasi oleh para lansia yang masih aktif bekerja. Kegiatan kian semarak ketika para tamu undangan diajak untuk senam bersama serta bernyanyi bersama para pemusik. Kegiatan ditutup dengan rangkaian hospital tour kepada para tamu undangan yang sekaligus untuk mengenalkan visi Rumah Sakit Mandaya kepada para tamu. Mandaya Royal Hospital Puri, a hospital like no other.